Mama pergi dulu ya. Dah. Oke, halo guys, balik lagi bersama gue manusia humang tumbuhan dan lain-lain di channel Keras Game 08. Oke teman-teman, untuk kali ini seperti biasa kita bakalan nge-share config Fig Leg Free Fire Battleground lagi ya teman-teman. Oke teman, dan untuk config-nya ini beresolusi 360 pixel guys, dan saya sudah kompres datanya semaksimal mungkin guys. Oke teman, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar dapat berkembang guys seperti channel yang lainnya teman-teman. Dan oke teman, dan untuk config-nya ini background-nya ada lampu. Bentar guys, ada lalu tuh di masjid. Bentar. Warisan RT cuman. Oke teman, dan untuk config-nya ini ada special airdrop dan eventnya bisa diklaim ya guys seperti biasa, dan musuh jadi lebih smooth dan memperlancar kinerja CPU guys. Dan untuk config ini ada yang fiskin dan vbot ya pastinya guys. Oke teman, yang mau download confignya silahkan saja di link deskripsi. Config ini yang tanya, bang config ini aman gak bang, config ini aman gak, config ini 100% aman guys, karena ini cat dari lisensi garinanya langsung ya teman-teman. Karena kenapa, config ini tuh cara membuatnya cuma menghapus file-file yang enggak penting guys. Ingat, kami tuh tidak menambahkan file-file yang dari luar, tidak kami tambahkan ya teman-teman. Dan ini confignya bisa top up di game, event bisa diklaim, hapus suara yang enggak penting seperti suaranya alok. Dan kita mau langsung saja ke secara pemasangannya, lanjut. Oke teman-teman, dan kita sudah dari cara pemasangannya. Untuk cara pemasangan cukup mudah teman-teman, kalian tinggal download saja config itu tadi. Kalau gue downloadnya di folder download ya kan teman-teman, karena gue downloadnya di Google Chrome. Kalau download di browser kalian download pastinya ada di UC download guys. Oke, kalian pencet saja download. Kalian silakan pilih pivot smooth 360 pixel anti lag Free Fire part 3 WR skin 08 ataupun free skin guys. Oke teman, dan untuk ini gue bakalan pakai yang skin aja guys. Kalian bisa saja ekstrak di sini. Untuk passwordnya adalah semoga 1k subs guys. Oke. Oke teman, setelah itu kalian ini ada tulisan skin 360 pixel subscribe dan Keras Game 08 RAM 1 sampai 4 GB guys. Kalian pencet, dan ini ada folder com.dts Free Fire. Kalian pergi dulu ke memori perangkat Android, letak ada apa itu namanya guys, hapus saja, mana sih com.dts ini guys, hapus com.dts Free Fire nya guys. Sebelum itu kalian belum hapus ya guys, kalian pergi saja ke optimal. Bentar, optimal kalian pencet potong dulu guys, memori perangkat. Terus kalian pergi ke folder download, pastikan saja di sini guys. Optimal ini yaitu adalah downloadan baju-baju kita guys. Kita tengok ini dia baju-baju yang kita download ya teman-teman. Gitu, dan setelah itu kalian pergi saja ke memori perangkat lagi, Android data, update servernya. Kalian pencet mana sih hapusnya? Pencet, kalian pencet hapus saja guys. Nah, setelah itu kalian pergi saja ke folder download. Skin 360 pixel baik ke segam 28 itu kan. Kalian wajib subscribe channel ini agar bisa ibu subscriber pertama kita ya teman-teman. Oke, kita pencet potong saja dari perangkat Android data, pastikan saja di sini. Pergi lagi ya teman-teman ke download optimal, potong Android data, update as Free Fire file konten cacek Olympus, kalian pas aja di sini guys.
Oke teman-teman, kita balik langsung saja ke game Free Fire-nya teman-teman. Dan gue jelasin lagi guys yang V-Bot guys. Ini yang V-Bot skinnya nggak bisa di-download. Skin baju guys. Dan bisa dulu skin jatuh tapi guys. Oke, untuk karakter, untuk background-nya ini saya abu-abu seperti biasa. Oke, kita mau jadi klik mulai langsung. Dan config ini bisa di semua handphone guys. Mau Oppo, Samsung, Realme, Mito, Asus, Vivo, Xiaomi, Advan. Mau HP apa tuh namanya? Sub Aquas itu bisa guys. Terus ini untuk gambar eventnya masih gue aktifin guys. Oke. Kita pencet silang. Oke teman-teman, dan untuk apa itu namanya, kita bakalan langsung aja ke vault dulu guys. Seperti biasa di vault cuma backgroundnya belakang ini dibuat abu-abu teman-teman. Dan untuk lagu Free Fire-nya dihilangkan ya guys, lagu Free Fire yang teret dihilangkan ya teman-teman. Oke, ini seperti biasa. Dan untuk nukernya masih bisa guys untuk randomnya. Rank token, rampage token, build token, magic cube ini masih bisa teman-teman. Oke, kita bakal langsung saja ke pet. Tuh petnya background belakangnya dihilangin ya teman-teman. Agar lebih memperlancar game Free Fire ya. Oke, kita bakal ke collection. Avatarnya dihilangin. Ini avatar backgroundnya dihilangin guys. Notebooknya juga dihilangin. Tasnya tidak. Parasutnya iya, dashboardnya iya, senjata masih bisa di download, kendaraan bisa, emotnya sudah juga bisa ya teman-teman. Teman-teman, dan untuk video cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Teman, jangan lupa subscribe channel ini biar bisa 1000 subscriber pertama kita ya teman-teman. Bye bye.